الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ta'ala wa jami'an Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali allahu tabaraka wa ta'ala Pertemukan kita di dalam acara kajian kesayangan kita Ataupun eh, apa namanya ini program eh, kajian kitab ya Al-Aqidah Yang kita ambil dari kitab syarah Al-Aqidah al, al tahawiyah Yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Barraq Hafizullah wa ta'ala Ikhwatillah uh, a'azzani Allah taala wa jami'an para pemirsa Salam TV dimanapun berada Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton yang masih setia dan terus uh, bertahan ya di apa namanya ini di Salam TV sahabat keluarga muslim semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semua semuanya dalam keadaan sehat uh, dan semuanya dalam keadaan ceria dan bisa terus mengikuti program-program yang disiarkan dari Salam TV. Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat dan seluruh penonton dan pemirsa dimanapun berada, kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan ini, yaitu terkait dengan isbatu Sifatihi Ta'ala wa Nafi ya, wa Lil Makhlukat. Jadi isbatu sifatihi ta'ala Jadi menetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT Menetapkan sifat-sifat Allah SWT dan menapikan masalah, menapikan ketermisalan atau menapikan ee, apa nama ini ee, adanya semisal bagi Allah Azza wa Ya. Jadi wa masalah mumatsalati lil makhluqat dan kita menapikan ya semisalnya Allah Azza wa dengan makhluk-makhluk. Artinya meskipun Allah Azza wa punya nama, punya sifat, ya, dia tidak akan pernah sama dengan makhluk-makhluknya. Jadi kalau kita ulangi, Ithbatu sifatihi ta'ala Menetapkan sifat-sifat Allah SWT Wa nafyu mumathalatihi lil makhlukat Dan menolak ya Menapikan, menolak Serupanya Allah SWT terhadap makhluk-makhluknya Mungkin orang kan bilang Ya sifat Allah punya sifat Ustaz kita juga punya sifat Berarti sama dong Allah dengan makhluk ah Ini mau kita sampaikan Satu sisi kita menetapkan apa namanya Sifat bagi Allah SWT dalam sisi yang sama juga kita menapikan atau menolak serupanya Allah SWT terhadap makhluk-makhluknya. Nah, eh, yang terakhir kajian kita kemarin ya supaya lebih nyambung gitu ya permasalahannya ini kita sudah sampaikan bahwa isbatu kamali kudrohita kudrotihi wa ghinahu taala wa fakri khalqihi ilaihi. Kan itu kita eh, kemarin apa pertemuan yang dulu ya sebelum ini menetapkan kamali kudratihi yaitu sempurnanya kudrohnya Allah wa ta'ala dan mahakayanya Allah Kemudian wa faqri dan menetapkan kepakiran makhluknya kepada Allah Semua kita ini butuh kepada Allah sementara Allah enggak butuh ke kita. itu dia. Dan ibadah yang kita lakukan itu juga enggak akan menambah keagungan kekuasaan Allah enggak. Ibadah yang kita lakukan itu. faedah dan manfaatnya ke kita lagi. Jadi jangan dikira. Kita beribadah kepada Allah ini kan. Supaya Allah agung. Supaya enggak. Enggak akan. Ngu, ibadah Anda enggak akan nambah. Ibadah, anda tidak beribadah juga enggak. mengurangi kekuasaan Allah Begitu dia. Ikhwati fillah Azani Allah Ta'ala. Wa jami'an. Nah sekarang ini kita akan. Melihat isbatu sifatihi Ta'ala. Menetapkan. Ya. Sifat Allah SWT. Dan menapikan. Nafiumu masalah yaitu menapikan ya ketermisalannya atau menapikan semisalnya Allah Subhanahu terhadap makhluk-makhluknya. Selengkapnya kita lihat. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala ya, beliau mengatakan e, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ya. E, al-mu'allif yakni Abu Ja'far atau Hawi. mengutip firman Allah Subhanahu wa yaitu yang terdapat dalam surah Ashura ayat yang ke-11 ya. Itu apa? Uh, Laisa Tidak ada yang serupa Suatu apapun dengan Allah Tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengan Allah Dan Allah maha mendengar Lagi maha melihat nah, Ini mau kita lihat Berarti di sini ada penyebab uh, menetapkan sifat kan. Iya. Karena kita tahu bahwa setiap nama mengandung sifat. As-Sami' itu nama Allah, Al-Basir nama Allah. Berarti kalau sudah nama Allah, jadi itu nama Allah, maka otomatis sifat Allah juga begitu. Ah, gitu. Disampaikan oleh Syekh uh, apa namanya nih? Uh, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq, Hafizahullah tabarak ta'ala, hadhihi ba'du ayatin, hadhihi ba'du ayatin min Quran. Ini sebagian ayat dari Al Quran. Ya, manu adalah lata ala hakti fi asmaillahi wa Ini terkandung apa namanya ini? Terkandung pendalilan atau penunjukan terhadap madhab yang benar di dalam memahami ya bab asma dan sifat Allah SWT. Jadi dalil ini ya sebab ini hanya sekelumit dalil ya banyak lagi dalil yang lain jadi di sini disampaikan bahwa Hadihi ba'du ayatin min Qur'anil karim ini sebagian ayat dari Al Qur'an yang mengandung adalah ad penunjukan alal madhabil hak terhadap madhab yang benar di asmaillahi wasipati dalam bab asmaillahi wasipatihi waradil batil juga dan menolak kebatilan jadi satu sisi kita menetapkan inilah dalil ini menjadi apa ya menjadi sandaran daripada madhab yang benar dalam memahami asma' dan sifat dan sekaligus juga kita menolak kebatilan dalam perkara ini. Fahiyata dulu ala annahu taala maka ayat itu menunjukkan annahu taala mausufun bisifatil kamal bahwasanya Allah subhanahu memiliki sifat disipati dengan sifat yang sifat yang sempurna Munazzahun an mumatsalatil makhlukat yang dia tersucikan dari uh, mumatsalatil makhluk dari uh, serupanya Allah dengan makhluk-makhluknya jadi ayat ini totalitas menjelaskan bahwasanya Allah mazhab dalam mausu pun disipati dengan sifat il kamal dengan sifat yang sempurna oke okay? wa munazzahun an mumatsalatil makhlukat dan juga disucikan dari serupanya Allah dengan makhluk-makhluknya. Ah, begitu. Karena memang nanti akan ada begini orang berpikir kan begini. Kan Allah punya sifat ya, punya nama dan sifat. Itu kayaknya kayak makhluk. Ah, itu yang kita bolak-balik berkali-kali kita katakan meskipun Allah punya nama, punya sifat, manusia mungkin juga punya nama dan punya sifat, tapi nggak akan pernah sama gitu loh. Antara makhluk dengan makhluk aja beda kan. Sifatnya antara satu dengan yang lain begitu. Itu sesama makhluk apalagi dengan sang Khalik Allah Taala wa Taala ya jadi dalil ayat ini Laisa kami silih itu wa basir adalah menunjukkan Allah punya sifat-sifat yang sempurna dan satu sisi kita mensucikan Allah dari segala hal yang menyerupai ya dari segala hal yang merupai makhluk-makhluknya jadi Allah SWT tidak akan pernah serupa dan sama dengan makhluk-makhluknya. Wa madhabu ahli sunnati wal jama'ati yakumu ala isbatin ma asbatahu Allah ta'ala li Madhab Ahlus sunnah dan al sunnah wal jama'ah itu berdiri ya. Yakumu itu madhab Ahlus sunnah wal jama'ah tegak atau berdiri ala isbatin ma asbatahu Allah ta'ala. Tegak ya untuk menetapkan tegak di atas penetapan ya. Penetapan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT li nafsihi. Jadi saya luangi bahwa Ahlus sunnah wal jamaah itu membangun madhabnya ya. Bagaimana bangunan madhab mereka nih? Bangunannya adalah ala isbat Bangunan mereka di atas penetapan Apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Linafsihi untuk dirinya Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk dirinya Maka Ahlus sunnah pun menetapkannya Aa, Wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan telah ab dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya maka kita tetapkan. Min keri tahripin tanpa kita rubah, Wala taktil tanpa kita ingkari, Wala takyipin tanpa kita bagaimanakan, Wala tamsilin dan tanpa kita uh, serupakan atau misalkan. Inilah empat hal menjadi pantangan dalam asma dan sifat. Ini pantangannya nih, ini pantangan berat. Tidak boleh ditahrip, tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditakif dan tidak boleh ditamsil. Tahrip itu bagaimana? Merubah ya, merubah sifat Allah Taala. Contoh, ya, mereka mengatakan Ar-Rahmanu alal Arshistawa, Ar-Rahmanu alal Arshistawa. Kan begitu ayatnya dalam surah Toha ayat yang kelima. Ar-Rahman, Allah Taala, Ar-Rahman bersemangat di atas arasnya. Kan begitu. Mereka katakan istawa maknahu istaula. Ah, ini tahrib. Ya, tahrib ini. Ta'til mengingkari, mereka katakan, "Allah SWT tidak bersiwa di atas arasnya." Oke, okay? itu tidak boleh. Tahrib tidak boleh, taktil nggak boleh. Takil bagaimana membagaimanakan? Oh, Allah itu e, bersemayam di atas arasnya seperti begini: duduk segala macam. Ah, itu dia, itu tidak boleh. Walau tamsil dan juga tidak boleh, memisalkan atau menyerupakan tidak boleh. Ini pantangan-pantangan berat di dalam e, memahami asma dan sifat. Jadi, makanya. E, kaidah yang dibangun oleh para salaf terkait dengan asma dan sifat itu kan amirruha kama jaat biarkan dia lewat sebagaimana dia datang udah Amir Ruha lewatkan aja sebagaimana dia datang artinya bagaimana dia ya udah begitu aja maka ada sebagaimana mengatakan qiraatuha tafsiruha membacanya adalah itulah tafsirnya gitu terkait dengan asma dan sifat bagaimana kita baca itulah tafsirnya gitu seperti Allah Subhanahu wa Maha mengetahui Allah punya tangan Allah main ya udah tetapkan saja ya kama yaliqu bi jalalihi wa sebagaimana dengan sesuai dengan kelayakan dan keagungan Allah tabaraka wa taala firman Allah wa jalla laisa kamitslihi tidak ada yang sesuatu apapun yang semisal dengan Allah raddun ala ahli tasbihi wa itu menjadi penolakan atau bantahan terhadap mereka yang suka mentasybih atau suka menyerupakan Allah dengan makhluknya wa dan juga suka membagaimanakan mendeskripsikan begitu. Jadi laisa kamislihi syai'un itu menjadi raddun, itu menjadi bantahan ya kepada mereka ahlu tasybih yang mengatakan Allah Subhanahu wa serupa dengan makhluknya. Allah bantah di sini, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Nah, satu sisi kita bantah dan juga membantah takyif yaitu membagaimanakan. Kalau kita tidak tahu kalau 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 lah Allah Subhanahu yani, wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka bagaimana kita bisa mengatakan Allah begini dan begono? Makhluk kita bisa katakan begini dan begitu karena kita tahu makhluk kan. Karena kita melihat makhluk dan tahu makhluk gitu. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala ya, ini kita tidak pernah lihat bagaimana kita membagaimanakannya. Maka harus dibantah. Maka harus dibantah. <tuh> wa samiul basir. Dan wa qauluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa samiul basir dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat raddun ala ahli ta'til. Itu penolakan kepada ahli taktil yaitu apa ahli taktil yang mengingkari asma dan sifat buktinya Allah SWT menetapkan dalam surah Ashura ini yang sebelas bahwasanya Allah maha mendengar maha melihat ini nama Allah as-sami nama Allah al-basir nama Allah jadi ini penolakan atau bantahan kepada ahli taktil yang mereka mengatakan tidak ada nama dan sifat bagi Allah oh tidak Pernyataan kalian itu batil. Kenapa? Karena banyak sekali ayat Al-Quran diantaranya ini menetapkan nama, ya, yaitu as dan basir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan sejenak, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana mana tetap bertahan di Salam TV sahabat keluarga muslim. Allahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita kan kata, kita katakan tadi bahwa laisa kamitslihi syai'un tidak sesuatu apapun yang serupa dengan Allah itu bantahan kepada ahlu tasbih yaitu mereka yang suka menyerupakan Allah dengan makhluknya dan juga takyif yang suka mereka membagaimanakan. Padahal mereka enggak pernah lihat Allah berani mereka membagaimanakan. Ah ini kan kelancangan sebenarnya. Ya. Kita tahu pesawat, tahu kita bagaimana dia turun, bagaimana dia naik karena kita pernah lihat pesawat kan. Kalau enggak ya kita enggak tahu juga gimana. <laughs> gitu kan. Jadi kalau enggak pernah kita lihat, jangan kita sok paten dan kita apa namanya ini ee, lancang gitu mengatakan begini dan begono itu tidak benar ya. Kemudian wa qauluhu wa basir dan Allah Subhanahu wa mendengar lagi Maha melihat itu raddun ala ahli ta'til. Itu raddun atau penolakan kepada mereka-mereka yang suka mengingkari nama dan sifat Allah. Mana hujah mereka yang mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat? Jadi bagaimana kita menghadapi ayat ini? bahwa Samiul Basir. Lalu kita bagaimana ayat ini kita bacakan? Dan Allah dan Dialah Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Jadi bagaimana kita bilang? Ah ini totalitas menjadi apa? Penolakan dan bantahan kepada mereka yang suka mentaktil ataupun mengingkari nama dan sifat Allah Taala. Padahal alal haqqi wa raddil maka ayat itu menunjukkan ya menunjukkan kebenaran dan menolak kebatilan yaitu apa ayatnya laisa lihi syai'un wa huwa basir wa basir nah ini juga sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini bisa diambil kaidah ya atau di dikeruk darinya kaidah yaitu apa itu disebutkan oleh para ulama nafyul mujmal itsbatul mufassal itu juga ya nafiul mujmal artinya menapikan yang secara global apa yang global di sini leisa kami tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah itu namanya nafiul mujmal menolak menapikan yang mujmal mujmal itu yang global tapi isbatul mufassal menetapkan yang dirincikan apa yang dirincikan di situ yang dirincikan adalah wahwas samiul masir Allah maha mendengar lagi maha melihat Nah itu dia jadi isbatul mufassal nafiul mujmal Ithbatul mufassal. Nafiul mujmal artinya menolak ya uh, membantah ya uh, segala yang mujmal. Mujmal itu itu segala sesuatu yang sifatnya global. Apa yang global di sini? Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mirip yang semisal dengan Allah Subhanahu Satu sisi kita isbatul mufassal yaitu menetapkan yang dirincikan. Apa yang dirincikan yaitu kalimah ataupun ayat yang mulia as-sami'u al-basiru Dialah Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ikhwati billah taala wa iyyakum jami'an. Padalan alal haqqi wa raddil batil maka ini menunjukkan uh, ya alal haqq di kebenaran wa raddil batil dan menolak kebatilan. Wa fiha raka'izu al madhab al haqq di situ adalah pondasi-pondasi emas daripada madhab yang benar. Jadi di ayat ini menjadi pondasi yang sangat kokoh, ya pondasi yang sangat kuat terhadap madhab yang benar. Ya. Bagaimana madhab yang benar dalam memahami asma dan sifat Allah? Isbatu sifatillahi ta'ala. Yaitu menetapkan sifat sifatil kamalillahi ta'ala. Menetapkan isbatu sifatil kamalillahi ta'ala. Menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah SWT. lil dan menapikan atau menolak serupanya Allah dengan makhluk-makhluknya. Jadi kita menapi, satu sisi kita menetapkan sifat sempurna bagi Allah, tapi sisi lain kita menolak uh, serupanya Allah swt terhadap makhluk-makhluknya. Kita menolak itu, bahwasanya Allah swt tidak akan pernah sama dengan makhluk-makhluknya. Meskipun makhluk Allah ini banyak, bukannya sedikit, banyak sekali. Ya, ilm bil dan kita menolak, ya, menafikan ilmu dengan kefiyah. Kita menolak, ya. Kaipiah, artinya menolak pengetahuan kita terhadap kaipiahnya bagaimana? Karena kita tidak diketahui tentang kaipiah kan, kita tidak diberitahu oleh Allah Muhammad Allah melihat bagaimana melihat Allah, nah, kita tidak, kita tidak di, di, diberitahu begitu, ya. Jadi intinya bahwa e, menetapkan sifat sempurna bagi Allah SWT dan menapikan mumasalah Mumasalah itu artinya adalah serupanya Allah terhadap makhluk makhluknya. Wanafil alam bil menafikan ilmu terhadap kaifiahnya Menafikan ilmu atau menolak ya pengetahuan tidak ada yang tahu begitu kaifiah dengan caranya bagaimana. Allah itu melihat bagaimana, Allah itu mendengar bagaimana, kita tidak tahu. itu namanya kita tafwid. Tafwid itu menyerahkan kaifiahnya kepada Allah Subhanahu Tapi bukan kita tafwidul makna, secara makna kita ngerti. Ya, jadi ini bukan madhab mufawidah ya. Al-mufawidah itu kan al mufawwidah itu mereka tafwid kilaihima mereka menyerahkan kepada Allah keduanya makna dan kaifiah kalau al sunnah wal jamaah tidak al sunnah wal jamaah yang hakikiah. mereka hanya menafikan uh, apa tapi tidak dengan makna karena kita tahu maknanya tahu kita ah, ah, begitu ya taib ikhwati fillah taala wa jami'an jadi ayat ini Isbatu sifatil kamalillahi ta'ala menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah SWT dan menafikan mumasalatihi menafikan serupaNya Allah dengan makhluk-makhlukNya wa ilm dan menafikan ilm tentang apa wa ilmi bil kaifiyah menafikan ilmu tentang al kaifiyah al kaifiyah itu artinya adalah caranya bagaimana ya fa innahu idza kana ta'ala la mithla lahu fala yu'lam kaifa huwa illahu fala ya'lamu kaifa huwa illahu maka sesungguhnya apabila ada maka sesungguhnya apabila adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala lami selalahu tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, maka bagaimana? Fal ya'lamu kaifa maka tidak ada yang tahu bagaimana bagaimana Allah, illahu kecuali hanya Allah sendiri. <guluh> Jadi kita tidak tahu Allah Subhanahu Yang tahu Allah Subhanahu itu siapa? Ya Allah sendiri, ya Allah yang mengatakan tentang dirinya. gitu. <guluh> Kenapa kita tidak tahu, Ustaz? Karena memang tidak ada informasi yang sampai ke kita baik dari Al-Qur'an dan Sunnah berarti nggak bisa kita lebih jauh lagi apa namanya bermanuver gitu kira-kira. Kenapa? Karena ini terkait dengan perkara gaib. Perkara yang gaib ini harus ada dukungan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil Jadi nggak sembarangan begitu. taala wa iya jami'an. Jadi di sini tegas ya, Kalau kita katakan Allah Azza wa memiliki sifat yang sempurna dan kita nafikan semisalnya Allah terhadap makhluknya dan menafikan ilmu tentang kaifiah bagaimana uh, ilmu Allah bagaimana sifatnya kita tidak tahu kan begitu kaifiahnya tidak tahu. Tapi maknanya kita tahu, kita paham. Fa innahu idza kana ta'ala la mislahu maka sungguhnya Allah Azza wa tidak ada yang semisal dengan Allah fala ya'lam maka tidak ada yang tahu kaifahu bagaimana Allah illahu kecuali Allah sendiri. Ha, gitu. Kita kalau kita sendiri tidak tahu. Yang, yang, yang paling tahu tentang Allah itu ya Allah sendiri, gitu. Yang kedua siapa yang paling tahu ya Rasul-Rasulnya baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia, gitu. Demikian Wa li ahli tafsiri wal kalamun taala dan eh, para ulama tafsir dan bahasa ada pembicaraan atau haul kalamun ada pem, ada apa namanya, pembicaraan ya haul al-kaf terkait dengan huruf kaf fi qaulihi di dalam firman Allah Subhanahu Apa firman Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti semisalnya. Kan begitu kalau kita bacakannya. Tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah tabaraka wa taala, ya. Nah, kaf di sini dikatakan ada sebagian ahlu tafsir dan ahlu lughah bahasa mengatakan faqila innal kafa silatun zaidatun ada yang mengatakan bahwa uh, apa namanya ini kaf itu adalah silah silatul silah ya silah itu artinya adalah terkait dengan isim mausul silah tapi dia zaidah zaidah Litaukit yang tujuannya adalah untuk penguatan Wal makna jadi maknanya bagaimana? Laisa syai'un mislahu. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Jadi ini penapian yang totalitas. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Maka bagaimana? Hadza ansab ini lebih lebih apa nama ini? Laisa mislahu Tidak ada sesuatu apapun yang sepertinya Allah. Itu akan berbeda kalau kita katakan tidak ada apa namanya ini tidak suatu apa tidak ada tidak ada Allah wajib tidak mirip atau tidak serupa dengan makhluknya itu kurang mengena kalau begitu tapi kalau kita katakan tidak ada suatu apapun yang seperti Allah nggak ada ah gitu kan tidak ada ada <tid> ansab itu lebih lebih cocok wa akrab wa ashal lebih dekat dan lebih mudah mayukalu apa yang dikatakan pima pima nahada tarkib dalam makna susunan kalimat ini ya dalam makna susunan kalimat itu leisa kami tadi. Wa yang dan juga yang Allah rab, yang Allahnya leisa kami selihi hadil ayah nadiru kaulih Taala. Maka leisa kami tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, ya atau tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah itu ayat ini menjadi nadirun. Nadirun itu artinya adalah menjadi uh, tandingan ya. Itu menjadi uh, nadir. nadir itu uh, tandingan kaulahu Taala, ya atau atau bandingan ya. Nadir itu artinya yang lebih, lebih cocok nadir itu yang yang sebanding ataupun yang kita katakan uh, e, itu yang setara bisa ya. Fatakunu hadil ayah bukan tandingan tapi band, apa namanya ini bandingannya ataupun yang yang nadirnya yang setara begitu ya. Fatakunu hadil ayah yaitu kamitsli ya nazira qawlihi ta'ala itu sebanding dengan firman Allah SWT apa? Walam yakullahu ahad. Dan tidak ada bagi Allah sesuatu apapun yang setara. Tidak ada yang setara bagi Allah SWT. Tidak ada yang setara, tidak ada yang se... Apa namanya ini? sederajat dengan Allah Taala dalam surah Al-Ikhlas ayat ayat yang keempat. Wahai Samiul Al Basir dan dia, dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ismail min Asmail Husna itu dua nama dari nama-nama Allah yang Husna. Dalani ala sifat ini min sifatil Ula itu keduanya menunjukkan ya keduanya menunjukkan di atas sifat dari sifat-sifat Allah Wajahul Ya jadi nama itu tidak kosong dari sifat. Gitu. Wahai Samiul Wahai Samiul Wahai Dusamain. Dan Allah maha mendengar artinya sama ya ini zat yang memiliki pendengaran ya wa basir yaitu zat yang eh, apa namanya al basir yang maha melihat wa du basarin dan dialah zat yang memiliki penglihatan dulu al ayah ala isbati ini maka ayat laisa kami misli syai'un itu menunjukkan ya di atas penetapan dua nama wa matadamman wa la ma wa lom, wa, wa min sifatis sam'i wal basar dan apa yang dikandung oleh keduanya daripada dua sifat as dan al-basar. Ikhwati billah ta'ala wa jami'an. Jadi as-sami' wal basir itu adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu yang husna yang menunjukkan apa? Sifat ya, dua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama itu tidak kosong dari sifat gitu. Tidak kosong dari sifat. Asami sami artinya apa? Du sama yang memiliki pendengaran. Ya, du artinya memiliki. Sahib yang memiliki samain pendengaran. Al basir du basar yang memiliki penglihatan. pada ayat ala isbatil isma ini maka kedua ayat ini menunjukkan penetapan dua nama bagi Allah itu apa asmiyo wal basiru wa mata wa mata dan apa yang dikandung oleh keduanya min sifat sam'i min sifat sam'i wal basar dari sifat sama' dan basar. Ikhwati fillah azni Allah taala wa iyyakum jami'an kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini jangan ke mana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. <tik> <tif> wa jami'an. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa memang As-Sami'u Al-Basiru itu dua nama daripada nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menunjukkan sifat. Jadi tidak seperti pirkoh-pirkoh yang sesat yang mereka mengatakan Allah SWT hanya mujaradul, mujaradul, asma, hanya 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 nama doang tapi tidak mengandung sifat. gitu. Ini kekeliruan. Maka di sini disampaikan As-Sami' berarti dhu Allah SWT maha mendengar, zat yang maha mendengar, yang memiliki pendengaran. Ah, uh, uh, begitu. Bukan hanya sekedar nama doang, nggak ada, nggak ada apa namanya ini, nggak ada pendengarannya, bukan demikian ya. Dia Allah SWT memiliki uh, asami as yang maha mendengar dan Allah bisa mendengar begitu. Jadi bukan hanya dia sami tapi nggak bisa mendengar. Nanti seperti manusia jadinya. Manusia kan sebegitu. Ada namanya sabar. Tapi orangnya marahan gitu. Suka marah berarti kan nggak cocok. Tapi Allah Taala dialah dia lah husna yang indah, yang apa namanya ini, yang sangat eh, bagus, yang tidak ada tidak banding tidak ada bandingannya dengan siap dengan apapun. Wa al basir juga al basir yang maha melihat. Artinya du basarin yang memiliki, yang memiliki penglihatan. Jadi Allah Taala maha melihat dan bisa melihat begitu. Jadi bukan sekedar nama doang, tapi memiliki sifat. Nah, di situ dia ikhwan tipidlah. Allah Taala wa jamian yang memang kita harus perhatikan dengan baik. Tidak seperti kelompok-kelompok yang mereka ini bene ya mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Mereka katakan ya Allah Subhanahu Wa tapi ya nggak ada nggak bisa mendengar gitu. Basar ya basir tapi tidak bisa melihat ya podomaon gitu kan nggak ada. Yang untuk apa juga kalau begitu aja. Sekedar nama itu kosong dari sifat. Ini kekeliruan yang seperti itu. Yang benar kita tetapkan kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala selama itu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan telah dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi as dan mengikuti pemahaman salafun saleh. Ikhwati fillah anzani Allah taala wa iyyakum jami'an kita melanjutkan dengan tema yang dia sifatnya perincian ya. Tadi kan di awal itu kita mengatakan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa dan menafikan serupanya Allah atau semisalnya Allah dengan makhluk-makhluknya. Sekarang ini kita akan menetapkan secara detail sifat itu apa saja yang dibahas dalam kitab ini. Tentu nanti mungkin tidak semua ya akan dibahas, tapi sebagai contoh dan sebagai uh, sampel ya terhadap pembahasan ini begitu. eh Muallifu, rahimahullahu taala isbatu ta'ala menetapkan sifat ilmu bagi Allah wa taqdiruhu al aqdar dan Allah SWT menetapkan seluruh ketentuan-ketentuan wa -ketentuan. darbuhu al ajal dan Allah SWT menetapkan semua ajal-ajal ya waktu-waktu ya untuk semua makhluk-makhluknya karena semua makhluk ini di limit ada masa expirednya gitu tidak ada yang abadi ya tidak ada yang abadi di atas permukaan bumi ini kullu ma kullu ma Uh, kulu ma faqal ardi turabun ya kullu ma faqal ardi turabun semua yang ada di atas tanah ini adalah tanah akan kembali menjadi tanah kullu ma faqal ardi ya turabun semua yang ada di atas tanah ini akan menjadi tanah Ah begitu kembali kepada tanah ya orang yang meninggal itu banyak gitu bukan bu, bukan harinya aja orang meninggal sebelum kita lahir juga sudah banyak orang meninggal gitu kan tidak ada yang abadi kakek kita kita ini kan sesungguhnya sesungguhnya uh, khalifah khalifah itu kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Kathir terkait dengan firman Allah dan ingatlah ketika Rabbu berfirman kepada para malaikat Berkata kepada para malaikat ya Aku akan, kata Allah SWT Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi Khalifah artinya Yakhlufu Artinya menggantikan satu generasi kepada dengan generasi berikutnya Kita ini sesungguhnya Sedang menggantikan generasi sebelum kita Dan nanti anak-anak cucu kita menggantikan kita gitu karena yakhlupu ba'duhum ba'duhum menggantikan satu generasi dengan generasi berikutnya. Tidak ada yang abadi di atas permukaan bumi ini. Kullu man alaiha fan. Semua yang di atas bumi ini akan menjadi fana, sirna dan hilang ikhwati fillah. A'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Baik, kita baca. Wa qauluhu dan perkataan uh, Al-Imam Abu Ja'far ja Ath-Thahawi rahimahullah, khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya dengan ilmunya Allah. wa qaddara lahum aqdaran dan Allah Subhanahu wa menentukan bagi mereka ketentuan-ketentuan atau mentakdirkan kepada mereka takdir-takdir. E, wa -takdir. daraba ajalan dan Allah Subhanahu wa menentukan kepada mereka ajal-ajal. Wa lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahu qabla an yakhluqahum dan tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun sebelum Allah menciptakan mereka. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa menciptakan mereka Allah sudah tahu gitu apa yang akan Allah ciptakan bagaimana yang diciptakan ini begitu. Wa alim ma hum amilun dan Allah tahu apa yang mereka kerjakan qabla an yakhluquhum sebelum Allah menciptakan mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh Yahudi-Yahudi hari ini terhadap kaum muslimin jangan dikatakan Allah tidak tahu. Enggak, Allah Maha mengetahui terhadap itu. Bahkan sebelum mereka lakukan, Allah sudah tahu. Sebelum mereka menciptakan, sebelum Allah ciptakan saja, pun, Allah sudah tahu apa yang akan mereka buat begitu. Subhanallah. Itulah luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Allah SWT menciptakan makhluknya dengan ilmunya. Wa <kaddara> aqdaran <lahum> dan Allah SWT menciptakan menetapkan bagi mereka ketentuan-ketentuan. Wa -ketentuan. <kaddara lahum> ajalan dan Allah menetapkan bagi mereka ajal-ajal. Semua akan artinya ajal itu waktu-waktu, ya waktu-waktu tertentu. Semua kita dibatasi oleh waktu kan. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang ya semua akan meninggal begitu. Semua akan mauap wafat Walam yakhfa 'alaihi syai'un dan tidak ada yang tersembunyi suatu apapun qabla an yakhluquhum sebelum Allah menciptakan mereka. Tidak ada yang tersembunyi. Wa alima ma hum 'amilun dan Allahumma azza wa jalla tahu apa yang mereka akan mereka lakukan qabla an yakhluquhum. Jadi sebelum Allah SWT menciptakan makhluk ini makhluk A umpamanya. Sebelum Allah buat nih makhluk A ini, Allah udah tahu apa yang akan dibuatnya nanti. Kalau artinya yang akan dibuat oleh makhluk ini, yang akan dikerjakan oleh makhluk ini, Allah udah tahu. Meskipun makhluk itu belum Allah ciptakan. Begitu. Subhanallah, <laughs> maha luasnya ilmu Allah wa taala. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang kayak gitu. Yang begitu luar biasa kita syukur dong, terima kasih. Syukran ya Allah. Engkau Tuhan yang luar biasa, yang memiliki segalanya, yang maha kuasa segala macam. Beda dengan firqah-firqah yang sesat itu kita sangat menyayangkan gitu. Dia justru nggak bangga punya Tuhan yang begituan. Justru dinapi-napikan, dihilang-hilangkan. Yang justru yang aneh gitu. Kalau kita punya istri soleha, cantik gitu kan. Kaya gitu kan, rajin, disiplin segala macam. Bangga gak kita? Ya semakin banyak sifat-sifat hasanahnya, semakin banyak sifat-sifat baiknya, kita gimana coba? Makin bangga kita kan, makin senang kita punya istri yang kayak gitu. Seharusnya makanya kita sangat menyayangkan firqah-firqah yang sesat ini. Ya. Seperti si uh, apa namanya firqah Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Kullabiyah, Khawarij, Syiah, dan lain segala macamnya ini. Kita sangat menyayangkan gitu loh. Kenapa mereka ini enggak bangga, enggak senang Allah Subhanahu yang sangat luar biasa seperti itu. Ya. Justru mereka napi-napikan, menghilang-hilangkan, menolak lagi ini segala. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Apa keberatan kita gitu? Oh nanti Ustaz kalau dia begini sama dengan makhluk. Siapa yang bilang sama? Allah udah kunci dalam surah Syura ayat 11 itu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa suatu apapun dengan Allah. Udah selesai ini pembahasannya. Ah gitu kira-kira. Ya tapi lagi-lagi hidayah itu kan mahal sebenarnya ya. Mahal. Hidayah itu nggak bisa direbut dengan kecerdasan, dengan kekayaan, dengan banyaknya jaringan, bukan. Hidayah itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada orang ini biasa-biasa saja tapi dia dapat hidayah. Di ini hidayah itu yang paling termahal dalam hidupnya. Karena semua dunia yang kita kumpulkan ini kan akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa ikhwan fillah. Kecuali amal soleh yang pernah kita buat. Apakah kita bisa beramal soleh dengan harta yang kita kumpulkan? Tidak, kecuali orang-orang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Banyak orang yang pada akhirnya terjerumus dan terlalaikan dari akhirat, sibuk mengurusi hartanya. Habis waktunya ngurus harta. Subhanallah. Ya. Ikhwati billah anzani Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Kita lanjutkan. Qala al mu'allifu uh, hafizahullahu wa ta'ala yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Badraq qalaqal khalqa aliman bihim Allahu taala menciptakan makhluk aliman bihim Allah tahu dengan mereka ini jadi Allah Subhanahu menciptakan makhluknya itu aliman bihim Allah tahu dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya itu ya wal khalqu yastalzimul ilma menciptakan itu butuh ilmu jadi kalau kita uh, ibaratkan manusia ya Orang buat pot bunga saja pun ada ilmunya kan, nggak sembarangan juga orang buat pot bunga dan nggak nggak semua orang bisa buat pot bunga, gitu kan. Kenapa? Karena buat pot bunga doang itu ada ilmunya, ada ada aturannya, ada tata caranya. Itulah ilmu itu. Ada tata caranya, ada aturannya. Ya, apa yang apa dengan apa dicampur, campurannya bagaimana, sedikit apa banyak, terus bagaimana mutarnya kan itu diputar putar kan dibentuk-bentuk bagaimana bentuknya dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini ini, ini ini dibutuh ilmu. Ya. Wal khalqu yastalzimul ilma Menciptakan itu butuh ilmu. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Apakah pantas zat yang maha menciptakan tidak mengetahui apa yang diciptakan? Wa dan Allah Subhanahu maha lembut lagi maha maha teliti dan Allah Subhanahu wa taala maha lembut lagi maha teliti. Kita lihat di sini dalam surah Al-Mulk. Ala ya'lamu? Ya apakah pantas zat yang maha menciptakannya yaitu Allah wa taala tidak mengetahui apa yang ia ciptakan? Kan enggak mungkin. Allah Subhanahu wa ciptakan kok masa Allah enggak tahu dengan yang diciptakannya? Yang benar aja. Kan ini 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 ini, ini gak lucu gitu kira-kira ya. Jadi Allah Subhanahu wa pastilah mengetahui apa yang ia ciptakan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah pantas ya zat yang maha menciptakan tidak mengetahui apa yang diciptakan wa huwa latiful khabir dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut lagi maha teliti. Dalam surah Al-Mulk Allahu alim ahwal al khalqi. Allah wajib dalam mengetahui keadaan makhluk makhluknya. Keadaannya tahu. Wa amalahum dan perbuatan perbuatan mereka. Bi ilmihi qadim dengan ilmu Allah yang al-qadim yang semenjak zaman azali. Az Apa? Semenjak azali Az maksudnya uh, azali Az itu yang tidak ada permulaannya gitu, semenjak azali. Az Fa uh, Allah 'alima الْخَلْقِ khalqi wa a'malahum bi ilmihi al-qadim dengan ilmu Allah yang al-qadim yaitu sejak azali. Az Wal iman bidzalika huwa ahadu maratibil iman bil qadar dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan makhluk mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh mereka, perbuatan-perbuatan mereka Allah tahu dengan ilmu Allah yang qadim. Artinya qadim se sejak semenjak azali Allah sudah tahu, bukan sekarang Allah tahu, bukan. Kita sekarang ini saya bisa uh, memberikan ceramah seperti ini dan para penonton melihat, ya. Ini bukan Allah Subhanahu wa taala tahu sekarang, tidak. Semenjak qadim. Qadim artinya semenjak azali yang tidak ada permulaannya, ya. Dan kita tahu bahwa beriman ya, beriman dengan ilmu Allah Subhanahu itu salah satu maratibil iman bil qadar. Itu salah satu apa namanya ini? tingkatan-tingkatan kita beriman kepada al qadar. Tingkatan beriman kepada al qadar kan ada empat. maratibul qadar kan tingkatan-tingkatan beriman kepada al qadar. Al ilmu, al, kitabah, al masyiah wal khalqu. Ini di ayat il ilmu bahwa kita meyakini bahwasanya segala sesuatu telah diketahui oleh Allah Subhanahu Maka para ulama mengibaratkan ilmu Allah itu Alimamakana wamayakunu kana wa yakunu wa lam yakun laukana kaifa Itu dia. Ilmu Allah itu alimamakan Allah mengetahui apa yang telah terdahulu. Wa yakun dan yang sekarang. Wa sayakun dan yang akan datang. Wa lam yakun dan yang belum terjadi pun laukana kaifa Kalau dia terjadi Allah tahu. Alimamakana wamayakunu kana wa wa yakun laukana keifayakunu. Ikhwat fillah taala wa iyyakum jami'an tampaknya waktu kita sudah berakhir mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa dan kita dimudahkan oleh Allah untuk ketemu lagi di lain waktu mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita semuanya haddza wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 我们